bensin no. Motor gue isi pom bensin sentral, isinya air semua bensinnya no, pada demo. Pom bensin sentral, lokasi pom bensin sentral Pramuka. Bensin apaan begini? Air juga ini. Nih, nih, bensin apaan ini nih? Saya tadi isi di pom bensin sini, terus mati keadaannya, bercampur dengan air, tapi pihak SPBU langsung apa ya, menanggapi tegas, bawa ke bengkel sampai hidup kembali. Jam 5 pagi ya, premium ini. Setelah keluar pom bensin, motornya mogok nih, saya bawa kantor kan, dorong, terus sampainya saya bawa ke bengkel, ternyata isinya air semua, dan setelah selesai dari bengkel, saya komplain ke sini, dan alhamdulillah penanganannya bagus, langsung ditangani, dengan baik. Jadi saya harapkan, saya puas, karena komplain saya sudah ditanggapi dengan baik. Ya, begitu aja. Tadi pagi, jam 6 pagi, saya isi bensin di sini. Begitu saya isi pom bensin, kebetulan puteng. Saya nggak tahu. Pertama isinya, saya keluar 200 meter, tiba-tiba mati. Dan saya balik lagi kemari. Dicek, ternyata di bagasi motornya, ternyata isinya air. Mungkin kita juga nggak tahu, kelalaian mungkin dari bagaimana juga nggak tahu persis saya tuh. Tapi pas tiba-tiba dicek, motor saya juga mati, nggak bisa hidup. Nah, itu dikuras ya Pak ya? Nah, dikuras ternyata isinya memang air. Tapi dari pihak SPBU ini bertanggung jawab penuh untuk membiayai kendaraan kita ya Pak ya? Ini ya Pak ya? Semuanya, nah, kita tidak tanpa warung sebesar ini ya Pak ya? Bertanggung jawab penuh, dan juga dari pihak Pertamina juga mengetahui juga begitu ya. Ya, seperti itu. Ini